Kali ini kita akan membuat stik dari paha ayam yang sudah dibuang tulangnya, jadi cuma dagingnya. Bahannya jahe, bawang putih, dan hoyao atau saus tiram, kecap asin, siau, dan hak siau, kecap hitam. Pertama kita tuangkan hak siau kira-kira 1 sendok makan, dan siau kecap asin kira-kira 1 sendok makan, dan hoyao atau saus tiram kira-kira 1 sendok teh. Lalu kita beri sedikit air, setengah mangkok ya. Lalu kita aduk sampai rata. Nanti ini akan dipakai untuk saus stik ayam. Kita panaskan wajan, beri minyak goreng kurang lebih 3 sendok makan. Masukkan jahe dan bawang putih. Kita aduk sampai harum. Lalu kita masukkan paha ayam, kuda ayam. Kita goreng. Goreng sebentar saja. Kita balik. Jika ada kecoklatan, dan warnanya sudah sedikit agak putih, kita tuangkan sausnya. Balik. Kita tutup sebentar. Setelah 5 menit kita buka tutupnya. Kita balik. Sudah berubah warnanya.
masak pelan-pelan sampai airnya habis atau agak kering. Ini udah matang.